gerhana matahari total dapat dicermati di Amerika Utara, Amerika Serikat, Meksiko, Amerika Serikat bagian tengah, dan Kanada bagian timur. Tidak perlu khawatir, karena simpang siur yang mengatakan bumi dalam keadaan gelap selama 3 hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman. Halo setelur youtuber semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang adanya gerhana matahari total 2024 yang lagi viral di media sosial. Semoga setelur semua senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah, amin. Jelang lebaran ada gerhana matahari total pada 8 April 2024. Apakah Indonesia dilewati gerhana matahari total dan berapa lama bumi akan gelap saat gerhana matahari total? Ramai soal bumi akan gelap selama 3 hari mulai 8 April 2024. Fenomena langka akan terjadi menjelang lebaran. Fenomena alam tersebut gerhana matahari total memiliki dampak terhadap penampakan bulan sabit Syawal. Fenomena ini dapat membuat bulan sabit awal Syawal baru akan terlihat pada 9 April 2024. Bahwa lebaran berpotensi jatuh pada Rabu 10 April 2024, karena bulan sabit akan terlihat pada 9 April 2024. Gerhana matahari total nanti dapat terlihat di beberapa lokasi di dunia, yakni mulai dari Meksiko, Amerika Serikat, Amerika Utara, hingga Kanada. Baru-baru ini muncul unggahan yang membuat gaduh di media sosial dengan narasi bumi akan gelap selama 3 hari mulai 8 April 2024. Isu tersebut dikaitkan dengan gerhana matahari total 2024. Lantas apakah benar bumi akan gelap selama 3 hari? BMKG menjelaskan bahwa 8 April 2024 memang akan tersisi gerhana matahari total. Gerhana matahari total dapat dicermati di Amerika Utara, Amerika Serikat, Meksiko, Amerika Serikat bagian tengah, dan Kanada bagian timur. Selain itu, BMKG juga membantah bahwa dampak gerhana matahari total akan membuat bumi gelap 3 hari. Adapun kota yang terlewati jalur gerhana matahari total dengan durasi totalitas terpanjang adalah 4 menit 26 detik. Nah, setelur semua, tidak perlu khawatir karena simpang siur yang mengatakan bumi dalam keadaan gelap selama 3 hari.
Cukup sekian, saya Tugio, sampai jumpa.